Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep kolak kacang merah biji teratai, simple, sederhana, Chinese food dessert. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, linci atau biji teratai kering. Biji teratai kering bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kacang merah. Kacang merahnya bentuknya seperti ini. Kita siapkan pula kulit jeruk kering, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Gula merah, setelah semua bahan sudah siap, kulit jeruk kering kita rendam sampai lunak. Biji teratai atau linci, kacang merah, kita masukkan ke dalam air, aduk-aduk supaya tercampur dan terendam air. Kemudian rendam selama 10 menit. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran yang ada pada biji teratai dan kacang merah. Setelah direndam selama 10 menit, kita cuci sampai bersih dan dibilas beberapa kali sampai benar-benar bersih. Di sini saya mencucinya dibilas 3 kali ya teman-teman, atau sesuai selera kita. Untuk kacang merah dan biji teratai, banyak sedikitnya sesuai selera kita juga. Kulit jeruk kering yang sudah kita rendam lunak, bentuknya seperti ini. Kemudian kita bersihkan seperti ini ya teman-teman. Cara membersihkan kulit jeruk kering sesuai selera kita. Kulit jeruk kering yang sudah dibersihkan kemudian dicuci sampai bersih, kemudian ditiriskan airnya. Setelah semua bahan sudah siap, kita siapkan air secukupnya. Masukkan kulit jeruk kering. Tambahkan kacang merah dan biji teratai. Aduk-aduk supaya tercampur dan terendam air. Kemudian masak sampai mendidih. Setelah dimasak dan sudah mendidih, kita aduk-aduk lagi supaya tidak lengket di bagian bawah. Kemudian kita tutup dan masak selama 2 jam. Atau sampai matang. Sesekali kita lihat dan sambil diaduk-aduk ya teman-teman, agar tidak lengket di bagian bawah. Tambahkan gula merah secukupnya.
Aduk-aduk dan masak sampai gula merahnya larut. Kemudian tutup lagi dan masak sampai matang. Setelah dimasak dan semuanya sudah matang, kacang merah dan biji teratainya sudah empuk. Bentuknya seperti ini. Tingkat kemanisannya sesuai selera kita ya, teman-teman. Kolak kacang merah biji teratai kering, Chinese food dessert Hong Kong style. Simple, sederhana, enak, manis legit, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.